Jadwal pertandingan BRI Liga 1 memasuki pekan kedua, mempertemukan antara PSBS Biak versus PSM Makassar, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya PSBS Biak wajib memanfaatkan laga kedua di Liga 1, untuk mencari poin jika tetap ingin berada di Liga 1 musim depan. Sebagaimana diketahui PSBS Biak merupakan juara Liga 2 musim lalu dan menjadi tim promosi di Liga 1 musim ini. Sebagai tim promosi, tim berjuluk Badai Pasifik menghadapi kelas PSM Makassar tentulah bukan laga yang mudah. Akan tetapi pelatih PSBS Biak, Juan Schneider akan memanfaatkan sejumlah strategi untuk dijalankan anak asuhnya saat menghadapi PSM Makassar. Pemain timnas U20 Indonesia sekaligus pemain Persija Jakarta, Mesal Osman resmi dipinjamkan ke PSBS Biak. Demi mendapatkan menit bermain, Persija mengirim Mesal Osman ke tim promosi PSBS. Kehadiran Mesal Osman tentunya akan menambah daya gedor dari PSBS kala menghadapi pasukan Ramang di pekan kedua. Selain itu tim Badai Pasifik harus menelan pil pahit di laga perdana, usai dikalahkan dengan skor mencolok 4-1 dari Persib Bandung. Tentu skuad Badai Pasifik bakal mengincar kemenangan di pekan kedua kali ini. Sedangkan bagi PSM Makassar, meski menuai hasil manis di laga perdana, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares enggan menganggap remeh tim promosi PSBS Biak. Menurutnya tim berjuluk Badai Pasifik itu adalah tim yang bagus. Kemenangan timnya di pekan pertama bukanlah sebuah jaminan. Makanya ia meminta para penggawa pasukan Ramang tetap rendah hati. Lawan kita selanjutnya adalah tim yang bagus. Saya harus sampaikan kita harus tetap humble, tetap rendah hati dengan kemenangan ini, dan tetap konsisten, apalagi skuad Juku Eja bakal disibukkan dengan jadwal padat, mewakili Indonesia di ajang ASEAN Club Championship. Berdasarkan jadwal, PSM Makassar akan menjajal Patum United FC di Stadion Batakan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Tentu ini bakal menjadi tugas berat bagi Bernardo Tavares, menghadapi pertandingan di dua ajang yang berbeda. Dan di pekan kali ini konsisten PSM Makassar kembali bakal diuji saat menghadapi tim promosi Liga 1 yaitu PSBS Biak.